Belops, di belop kar concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Di dalam di dalam sebuah sutta yang disebut sebagai Samadhi Sutta, Sang Buddha menjelaskan para bhikkhu. Please develop concentration. Yeah. Oh, okay. Kembangkanlah konsentrasi. Kembangkanlah konsentrasi. Kalidibik also say. Kalidibik concentration. Develop concentration. Yes, after that. Develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Bagi bhikkhu yang memiliki, jadi sabda Sang Buddha adalah, para bhikkhu, kembangkanlah samadhi atau kembangkanlah konsentrasi. Bagi bhikkhu yang memiliki konsentrasi, maka mereka bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. What does he understand as it really is? Apa itu pemahaman sebagaimana adanya? He understands as it really is. This is the noble truth of suffering, dukkha, sejak. Memahami, memiliki pemahaman sebagaimana adanya, itu adalah dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sejak. Pemahaman sebagaimana adanya itu adalah samudaya sacca atau kebenaran tentang asal muasal dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha sejak. Pemahaman terhadap dhamma sebagaimana adanya adalah pemahaman terhadap nirodha sacca atau kebenaran tentang berakhirnya dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, magga sacca. Pemahaman sebagaimana adanya adalah pemahaman terhadap kebenaran yang keempat, yaitu dukkha nirodha gamini patipada atau jalan menuju berakhirnya dukkha. Therefore, the Buddha says, if you have enough concentration, you can see this noble truth of suffering, dukkha, sejak. That is ultimate materiality and ultimate mentality. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan, apabila kalian memiliki konsentrasi atau samadhi yang cukup, maka kalian akan mampu untuk melihat kebenaran tentang penderitaan ini dan juga mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena batin. Again, if you have enough concentration, you can see the dependent origination by your own direct knowledge. That is samudaya sejak. Apabila kalian memiliki konsentrasi yang cukup, maka kalian mampu juga akan mampu juga melihat paticca samupada dengan pengetahuan kalian sendiri itu sebagai samudaya sacca atau kebenaran tentang asal muasal dukkha. What is the reason? Mengapa demikian? Apa alasannya? Concentrated mind, especially jhana concentrations, especially port jhana concentration, produce strong, powerful light. That light is called the light of wisdom. Konsentrasi, lebih tepatnya lagi, pencapaian jhana, lebih tepatnya lagi pencapaian jhana yang keempat, itu akan menghasilkan cahaya di dalam batin. Dan cahaya itulah yang disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Because of this reason, you should practice past concentration, that is called samatha.
Oleh karena itu, kalian perlu mengembangkan konsentrasi dengan cara berlatih samatha. Nowadays, many teachers, they reject samatha meditation. Banyak orang menolak meditasi samatha. However, Buddha teaches Noble Eightfold Path, which is leading to the cessation of suffering, that is Nibbana. Namun, Sang Buddha mengajarkan bahwa mengajarkan tentang jalan menuju berakhirnya dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada. Among Noble Eightfold Path, number 8 is sama samadhi, right concentration. Jalan yang ke-8 yaitu sama samadhi itu adalah konsentrasi yang benar. What is sama samadhi? Apa itu sama samadhi? In Mahasri Prana Sutta, Buddha explains first jhana concentration, second jhana concentration, third jhana concentration, and fourth jhana concentrations are called sama samadhi, right concentration. Di dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha menjelaskan yang dimaksudkan dengan sama samadhi adalah pencapaian jhana pertama, pencapaian jhana kedua, pencapaian jhana ketiga, dan pencapaian jhana keempat. In some suttas, Buddha also teaches 8 attainments or 8 types of jhanas. Di sejumlah sutta lainnya, Sang Buddha juga menjelaskan tentang pencapaian 8 jenis jhana lainnya, 8 jenis konsentrasi lainnya. In some suttas like Maharaulawara Sutta Sutra, Buddha teaches also excess concentration upacara samadhi. Di dalam sutta lainnya, misalnya Sutta Maharaulawara Sutta, dikatakan Sang Buddha juga menjelaskan adanya upacara samadhi atau tingkatan menjelang pencapaian jhana. Therefore, Visuddhi Magga, the path of purification says, Citta Visuddhi Nama Sa Upacara Atta Samapadiyo. What is the meaning? Citta Visuddhi, Sama Samadhi, right concentration. Citta Visuddhi means purification of mind. Purification of mind and sama samadhi, right concentration, have same meaning. So, purification of mind means 8 attainments together with excess concentration. Di dalam Visuddhi Magga dikatakan bahwa apa yang citta Visuddhi itu juga sesungguhnya merupakan sama samadhi, dan citta Visuddhi itu adalah pencapaian upacara samadhi. Oleh karena itu, kalian perlu mencapai pencapaian meditasi yang meliputi juga pencapaian upacara samadhi atau tingkatan yang menjelang, tingkatan menjelang pencapaian jhana. While practicing samatha, you should have purification of baju. Purification of baju, sila. Ketika kalian berlatih meditasi, kalian perlu juga mengembangkan sila Visuddhi atau pemurnian sila atau moralitas. Based on the purification of your baju, you must practice samatha meditation for attainment of jhanas. Untuk mewujudkan sila Visuddhi ini atau pemurnian sila ini, kalian harus mempraktekkan atau berlatih samatha sampai pencapaian jhana. If you have jhana concentration, then you can see, if you practice four elements meditation systematically, you can see small body gets called kalabas, as well as you can analyze those kalabas and you can see ultimate materiality.
Apabila kalian berlatih konsentrasinya sudah berkembang, maka kalian akan mampu untuk melihat apa yang disebut sebagai kalapa serta unsur-unsur yang terkandung di dalam kalapa. Kalian akan mampu melihat fenomena materi yang terhakiki yang didapati yang ada di dalam kalapa tersebut. Again, if you continue to discern ultimate mentality, you will be able to discern ultimate mentality also. Again, if you want to discern dependent origination, you can understand dependent origination by your own direct knowledge. Apabila kalian mampu untuk melihat fenomena materi, maka kalian akan mampu juga melihat fenomena batin atau mental. Kemudian apabila kalian mampu untuk melihat paticas 12 mata rantai paticas samupada, maka kalian juga akan mampu melihat asal muasal dukkha dengan pengetahuan kalian, pengetahuan langsung kalian sendiri. We encourage to practice samatha, but you should not misunderstand about this practice. Kami mendorong kalian untuk berlatih meditasi samatha, tetapi kalian seyogianya jangan memiliki kesalahpahaman terhadap ini. We teach samatha meditation for realization of Four Noble Truths only. Kita menyadari, kita mengembangkan, kita berlatih meditasi samatha ini hanya dengan tujuan untuk melihat empat kebenaran mulia. We teach the Dhamma similar to a raft. Raft. R-A-O. Yeah, okay. Kami mengajarkan dhamma ini hanya sebagai suatu rakit, ya, atau sampan, ya, suatu rakit. Ya. In Sanlekha Sutta, Buddha says, "Kunlu pamaham bhikkhu dhamma desemi nidharana thaya no gahana thaya." What is the meaning? Because I teach the dhamma similar to a raft. For crossing or for the attainment of the adasyo nibbana. Di dalam sebuah sutta, Sambuddha mengatakan, saya mengajarkan dhamma ini ibaratnya sebuah rakit agar kalian bisa mencapai pantai seberang. Not to grasp, but to attain the adasyo only. Bukan untuk menggenggam atau melekat padanya, tetapi hanya sekedar agar bisa menyeberang sampai pantai seberang. If you attain the adasyo, that is nibbana. Then it is not necessary to grasp these dhammas, especially Noble Eightfold Path dhammas. Apabila kalian sudah mencapai pantai seberang, maka atau mencapai nibbana, maka kalian tidak perlu menggenggam erat-erat rakit ini atau menggenggam erat-erat rakit ini, yaitu menggenggam erat-erat empat kebenaran mulia. Dhamma bhikkhu bhikkhave pahadabha bhagava adhamma. Because you must relinquish dhamma one day if you attain the adasyo. But adhamma and wholesome dhammas are not necessary to say to relinquish. But other... I will repeat again. Dhamma bhiyo bhikkhave pahadabha bhagava adhamma. Because you must relinquish the dhammas. This is Noble Eightfold Path. If you attain the adasyo nibbana, but it is not necessary to say to relinquish adhammas. That is a wholesome dhammas.
not necessary to mention relinquish adama. Okay. Not necessary to say to relinquish ahosan tamas. Ahosan. Oh yeah, yeah. Sang Buddha mengatakan, ya di dalam salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan, apabila kalian seyogianya menanggalkan dhamma untuk mencapai pantai seberang, yaitu kalian seyogianya menanggalkan 8 jalan Arya atau Eightfold Noble Path. Kemudian juga kalian kalau sudah mencapai Nibbana, maka kalian tidak perlu menyatakan menanggalkan akusala dhamma. For example, if you prepare a boat to cross the other shore, if you attain the other shore, it is not necessary to carry this boat on the other shore. You can put behind and then you can go anywhere according to your own desire. Contohnya, apabila kalian ingin menyeberangi sebuah sungai untuk mencapai pantai seberang, kalian menyiapkan sebuah perahu. Kemudian kalau dengan perahu ini kalian sudah mencapai pantai seberang, maka kalian tidak perlu membawa-bawa lagi perahu ini untuk ke tempat yang lainnya. Kalian boleh meninggalkannya di pantai. In the same way, if you attain Nibbana, all wholesome or unwholesome dhammas, you must relinquish all. It is not necessary to carry on the other shore Nibbana, this wholesome and unwholesome dhammas. Demikian pula, apabila kalian sudah mencapai Nibbana, maka kalian seyogianya menanggalkan apa yang disebut sebagai kusala dhamma maupun akusala dhamma. Dua-duanya ditanggalkan. Because of this reason, for realization of noble truth, we teach samatha based on purification of paju sila. Paju sila. Purification of sila. Oleh karena itu, kita juga diajarkan. Excuse me, can say I don't say again. Because of this reason, we teach samatha meditation for realization of nibbana based on purification of sila. Oleh karena itu, kami mengajarkan samatha untuk pencapaian pemurnian sila. Now you had already undertaken sila, purification of paju. So based on this paju, you must practice samatha meditation. How you should practice? Karena kalian sudah mengambil sila, oleh karena itu dengan ini kalian seyogianya melanjutkan dengan berlatih meditasi samatha. Tonight I would like to introduce you anapana meditation, mindfulness of breathing in brief. Hari ini, pada malam ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara berlatih anapana sati atau penyadaran atas keluar masuknya napas. If you want to practice mindfulness of breathing, anapana sati meditation, you should focus on your breath object. Your breath? You focus. Oh. Focus, you must pay attention to your breath object. Kalau kalian ingin berlatih anapana sati, maka kalian harus memusatkan batin kalian terhadap keluar masuknya napas. Your breath is going in, going out. Napas kalian masuk dan keluar. You should not follow inside the nostril or outside upper lip. Kalian seyogianya jangan mengikuti napas itu masuk ke dalam lubang hidung atau di luar bibir atas. You must focus on your breath object between the nostril and upper lip, this area, on this area.
kalian seyogianya memusatkan perhatian kalian di antara ujung hidung dan bibir bagian atas. You should focus only on breath object, not the upper skin. Kalian seyogianya hanya memperhatikan napas, bukan pada kulit bagian luar. If you focus on your upper lip, then you will see one or two or three or four elements. One element or two element or three element or four elements. Apabila kalian memusatkan perhatian pada bibir bagian atas, maka kalian akan melihat satu, dua, tiga, atau empat unsur. For example, you may see here movement inside this circle. This is wind element. Movement inside this circle. Yeah. Contohnya adalah kalian akan bisa melihat gerakan dari bibir kalian. Nah, itu adalah unsur angin. You may see the hardness on your in your upper lip. Kalian akan merasakan keras, rasa keras di bibir bagian atas. That hardness is at element petawi dadu. Rasa keras itu adalah manifestasi dari unsur padat, unsur patawi, unsur tanah. You may see heat, heat or coldness. This heat and coldness is the fire element, tejo dadu. Kalian akan bisa melihat rasa panas atau dingin di bibir bagian atas ini, dan itu adalah unsur api atau tejo dadu. You may see cohesion. That cohesion is called abodadu wada element. Kalian akan merasakan ada rasa merekat atau kohesi di bibir bagian atas, dan itu adalah unsur air atau apodatu. These four elements are not your meditation object while you are practicing anabana mindfulness of breathing. Keempat unsur ini bukanlah objek kalian, karena objek kalian adalah anapanasati. So please focus between the nostril and your upper lip area. In that area you should focus only breath object. Oleh karena itu, seyogianya kalian hanya memperhatikan bagian antara ujung hidung dan bibir bagian atas, dan hanya memperhatikan napasnya. Breath is going inside your nostril. You should not focus inside your nostril. Breath is going outside your upper lip. You should not follow the breath which is going from your upper lip. Pada saat napas masuk, kalian seyogianya tidak mengikuti napas itu masuk sampai ke dalam lubang hidung. Demikian pula pada saat kalian menghembuskan napas, maka seyogianya kalian tidak mengikuti napas itu sampai di luar dari bagian bibir bagian atas kalian. When focusing your breath object between the nostril and upper lip, if you can concentrate well on your breath object, it is not necessary to try counting breath. Can you say again, Shadow? While focusing your breath object between the nostril and upper lip, if you can concentrate well on your breath object, it is not necessary to try counting breath. Jadi kalau misalnya kalian mampu untuk memusatkan perhatian pada bagian antara ujung hidung dan bibir bagian atas, memperhatikan napasnya, maka kalian tidak perlu melakukan kontemplasi atau merenungkannya. Contemplate. Oh, jangan hitung. Jangan hitung. Thank you. If you cannot concentrate well, commentary suggests
to try counting breath. Apabila kalian tidak mampu untuk konsentrasi, di dalam buku komentar dikatakan maka cobalah menggunakan cara penghitungan. Therefore, while breathing in, you should not breathe in. While breathing out, you should not breathe out. Then please count one. Breathing in, breathing out, one. Breathing in, breathing out, two, etc. up to eight. Cara menghitung adalah misalnya pada saat tarik napas kemudian menghembuskan napas itu hitung satu, kemudian tarik, hembus dua, tarik, hembus tiga, dan seterusnya. You must count again 1 to 8, again 1 to 8, repeatedly. Kalian seyogianya menghitung dari 1 sampai 8 berulang-ulang. 1 sampai 8 selesai, kembali lagi ke 1. Demikian seterusnya. While counting, you should decide within 1 to 8, my mind must not wander about. Kalian harus bertekad bahwa selama saya menghitung dari 1 sampai 8, batin saya tidak akan berkeliaran kemana-mana. You must struggle to control your mind not to wander about from the your meditation object. This is the breath between nostril and upper lip. Excuse me. Not hear clearly. While counting, you should decide. My mind must not wander about between 1 to 8. Jadi Anda harus bertekad bahwa selama saya hitung 1 sampai 8, batin saya tidak akan mengembara. You must struggle to control your mind on your breath object. Anda seyogianya berupaya atau berjuang untuk mematok batin Anda pada napas. For beginners to control mind is a little bit tiredness. Bagi seorang pemula untuk mengendalikan batinnya ini untuk konsentrasi itu agak sulit atau melelahkan. But with strong effort you must struggle. Tapi kalian seyogianya berupaya keras untuk melakukan itu. If you struggle again and again, then one day you may be able to maintain your concentration on your breath object for few seconds or few minutes. Apabila kalian berusaha berkali-kali, maka suatu saat kalian akan mampu untuk konsentrasi atau memusatkan perhatian kalian pada napas selama beberapa detik atau beberapa menit. If you can concentrate on your breath object for few seconds or few minutes, this is a very good achievement. Apabila kalian mampu konsentrasi pada napas kalian selama beberapa detik atau beberapa menit, maka itu merupakan pencapaian yang bagus. You are human. If you practice diligently, it is possible. Kalian adalah manusia. Apabila kalian berjuang, maka akan berhasil. You should not give up your mind. It is impossible. Kalian seyogianya jangan menyerah dengan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. If you try hard, it is possible to control your mind. Apabila kalian berusaha keras, maka kalian adalah mungkin untuk bagi kalian memusatkan pikiran kalian. While walking, also you must concentrate on your breath object in the same way. Pada saat kalian sedang berjalan, kalian juga seyogianya memusatkan perhatian pada napas. While walking, while standing, while sitting, while lying down, in every bodily posture, you must focus on your breath object in the same way. Pada saat kalian sedang berjalan, pada saat sedang duduk, pada saat sedang berdiri, pada saat sedang berbaring, maka perhatian kalian seyogianya selalu ditujukan pada napas.
If you can concentrate on your breath object more than half hour, in every sitting, consecutively for 2 or 3 days, then you can stop counting. Apabila kalian mampu untuk melakukan konsentrasi selama lebih dari setengah jam, maka kalian boleh menghentikan penghitungan. If you can concentrate more than half hour on your breath object, then if you stop also counting, then you should focus to realize your breath object, the whole body of breath. Apabila kalian mampu untuk konsentrasi pada napas selama lebih dari setengah jam, kemudian menghentikan penghitungan, maka kalian bisa memperhatikan atau memusatkan batin pada napas secara keseluruhan, seluruh napas. What is the whole breath body? Apa itu napas secara keseluruhan atau seluruh napas? You should wait and see between the nostril and your upper lip. In that area, the breath begins. In that area, the breath ends. From the beginning to the end, on that area, you should try to see your breath object. This is the whole body of breath. Apa itu napas secara keseluruhan? Kalian perlu menunggu di daerah sekitar ujung hidung dan bibir bagian atas. Pada di tempat itu kalian mencoba, di tempat itulah napas berawal dan juga napas berakhir. Kalian seyogianya memperhatikan napas sejak dari awal sampai akhir. If you can concentrate on the whole breath body thoroughly, at that time, you may breathe slowly. Slow breath is called long breath. When it is long, you should try to understand the whole body of breath. Pada saat kalian sudah mampu untuk melihat napas secara keseluruhan, maka lantas kalian akan bisa juga melihat napas itu panjang atau napas pendek. Sometimes you may breathe quickly. Quick breath is called short breath. When it is short, you should also try to understand or to realize the whole body of breath. Pada saat kalian bernapas secara cepat, maka itu yang disebut sebagai napas yang pendek. Pada saat demikian pun kalian seyogianya memperhatikan napas itu secara keseluruhan. When your concentration develops, then your breath will begin subtle. Ketika konsentrasi kalian berkembang, maka napas kalian akan menjadi semakin halus. When your breath becomes subtle, then you should not try to make your breath clear. Pada saat napas kalian menjadi semakin halus, kalian seyogianya jangan mencoba untuk membuat napas itu menjadi jelas. Subtle breath is better. Napas yang halus adalah jauh lebih baik. Why subtle breath is better? Mengapa napas yang halus lebih baik? When if you can concentrate on your subtle breath object, very soon nimitta may appear. When nimitta appear, you must focus on the nimitta. Pada saat kalian mampu memperhatikan napas, pada saat napas menjadi halus, tidak lama kemudian akan muncul nimitta. Dan nimitta akan muncul nimitta. When your breath begins nimitta, then you must focus on the nimitta. Pada saat napas kalian berubah menjadi nimitta, maka nimitta itulah yang menjadi perhatian kalian. While focusing on your nimitta, if your breath is cross,
Then you may have two objects. Pada saat kalian memperhatikan napas, memperhatikan nimitta atau memusatkan perhatian pada nimitta, dan saat itu napas menjadi kasar, maka kalian mempunyai dua objek. So that you may pay attention to your nimitta. So that you may pay attention to your gross breath. So there will be two objects. Kadangkala Anda memperhatikan nimitta Anda, kadangkala Anda memperhatikan napas kalian yang merupakan objek yang kasar. Therefore, if you can concentrate sometimes on your nimitta, sometimes on your breath object, then your concentration will be not developed. Your concentration will not develop further. Because of this reason, subtle breath is better. Pada saat kalian mempunyai dua objek, yaitu subtle breath atau napas yang halus dan nimitta, kalian mempunyai dua objek yaitu nimitta dan napas yang kasar, maka maka kalian akan mempunyai dua objek. Oleh karena itu, napas yang halus adalah lebih baik. If your breath is subtle, at that day, when your subtle breath begun, nimitta, then you can concentrate on your nimitta. While you are concentrated on your nimitta, if your breath is subtle, at that day, you may be able to forget your breath object. Pada saat napas kalian menjadi halus, pada saat itu akan muncul nimitta. Dan apabila kalian memperhatikan nimitta, maka napas halus itu akan menjadi objek kalian juga. Therefore, subtle breath is better. Oleh karena itu, napas yang halus lebih baik. When you are concentrated on your nimitta, again, if your concentration develops further,